saya tahu survei sudah lumayan lama ya. Jadi itu dari kehidupan saya emang benar-benar dari kecil. Saya hidup di pantai. Kita mulainya dari belum pakai papan, itu masih dulu pakai kayak kayu gitu, kayu perahu itu. Jadi luncur-luncur. Dari Medewi itu saya belajar terus dan belajar. Terus akhirnya ada teman ngajakin, "Oi, yuk ikut lomba." Jadi biar ini surfing itu enggak cuman kamu main aja di sana. Jadi surfing itu besar, bro. Kamu bisa keliling dunia nantinya. Oh ya, masa seperti itu? Iya, jadi Medewi ini baru satu gitu, dia teman saya dulu bilang. Kalau enggak salah tahun itu tahun 94. Waktu itu saya ikut lomba di Bali Beach, daerah Tabanan sana. Waktu itu saya umur kalau enggak salah 13 tahun, masih kecil. Motivasi supaya ikut lomba bukan untuk dapat sponsor atau itu, bukan. Sebenarnya untuk lebih kenal ke ada teman. Jadi kita main, pamannya lombanya di mana, di Canggu. Lombanya di Canggu, kita ya ketemu teman banyak, kenalan di sana. "Woi, saya Muklis, saya dari Medewi, siapa namamu, bro?" Ya, kayak seperti itulah. Jadi kenal banyak teman. Terus ya sambil ikut lomba, terus ternyata ada perusahaan atau dari ya perusahaan swasta yang, "Wah, mainnya kamu bagus, ayo main lagi, bagusin lagi." Terus ya setelah beberapa tahun ikut lomba, akhirnya terwujud. Jadi dapat support dari sponsor yang sudah dukung saya selama ini ya, sampai sekarang lah. You know, life, you cannot say surfing it's big. Surfing is really really big. Sampai saya sekarang ini aja enggak percaya. Masa dari cuma bawa papan, kita berenang, cari ombak. Terus itu yang bawa kita kemana-mana. Jadi saya bisa lihat dunia. Kayak seperti Amerika, saya pernah ke Perancis, saya pernah ke Jepang, saya pernah terus keliling Indonesia. Ya, dibilang prestasi yang luar biasa lah. Mungkin orang tidak terlalu kenal surfing, cuman taunya, wah biasa belajar berenang. Tapi bukan itu sebenarnya. Kalau memang Anda tahu surfing itu lebih mendalam lagi, sebenarnya Indonesia ini potensinya sangat luar biasa. Pas dingin nih, Ebin. Nih hari dimana ke Rabu Kamis dah lo. Aku kemarin Jumat bongedan, Sabtu bongedan. Ada dua kriteria kalau di surfing. Satu fun surf. Surfing untuk ya sekedar hobi dan senang-senang. Terus ada juga yang namanya professional surfer. Jadi kalau untuk professional surfer itu memang sangat dipush untuk bikin sesuatu trik yang memang benar-benar tidak ada orang yang bisa. Jadi lain daripada yang lain. Ataukah itu bikin something huge sampai finnya keluar, ada yang sampai terbangnya tingginya angkut di pantai atau di mana kayak itu kan, itulah kita professional surfing. Dan ada lagi satu kriteria yang professional surfer juga, jadi mereka itu traveling, mereka tidak ikut lomba, cuman mereka traveling untuk cari badai. Saya lebih suka ke free surfing sekarang. Jadi keliling, kalau ada swell kita jalan kemana, di mana tempat yang bagus, di mana tempat yang mungkin kalau untuk Anda itu mengerikan kali ya. Karena ombaknya kita cari, kalau dibilang orang ngindarin badai, tapi kalau kita cari badai. We'll be right back.
kami di sini melihat Muklis tuh hanger. Kalau seorang surfer yang profesional tuh harus hanger. Hanger yang berhubungan dengan ombak terutama ya. Kalau ada ombak, kalau kita tidak hanger, jangan dibilang deh kita profesional. Nah, dari umur kurang lebih 12 tahun dia sudah kelihatan hanger. Sehingga dia mampu mendapatkan tiket King of the Grom. Sehingga dia bisa berangkat ke Prancis. Kami butuh tim seperti Muklis, yang harapan kami ke depan itu adalah bisa membangun, mendidik generasi selanjutnya. Dari sisi kami yang tetap mendukung Muklis sebagai tim rider kami yang profesional, kami tetap memberikan dukungan baik secara moral, dukungan yang harus dia lakukan sebagai instrumen promosi perusahaan. Itulah dukungan kami hingga kini. Untuk sekarang saya sudah lumayan berkelana di Indonesia, surfing dengan beberapa macam risiko dan segala macamnya. Jadi ya, untuk melanjutkan surfing sekarang ada regenerasi. Dari dulu saya juga diajarkan sama legend-legend seperti Bapak Rama dan ya beberapa banyak lah yang pernah ngajar saya. Dan sekarang waktunya saya juga yang untuk meluangkan waktu saya untuk mendidik generasi sekarang untuk Indonesia agar supaya lebih maju ke depannya. Sebenarnya untuk mendidik anak-anak di surfing di Indonesia ini sebenarnya caranya sangat gampang. Mungkin setiap satu minggu ada dua hari atau satu hari lah paling enggak. Jadi setiap mereka bikin trik, oh saya sudah bikin trik begini, teman saya bikin seperti ini. Jadi pas di waktu lomba itu mereka diadu, ada aja hal yang harus diperbaikin. Right now the level of surfing is very high. Jadi untuk anak-anak sekarang memang harus lebih ditingkatkan lagi. Dan ya supaya suatu saat siapa tahu, dude, I'm not kids anymore. I'm traveling, but I want you guys to be in here. You know, this kid has got a lot of potential. Banyak potensial dari anak-anak yang terutama yang dari Pantai Kuta, dari khususnya dari Bali yang ya saya bisa gambarkan seperti itulah.